Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Serat Nusantara bersama saya Satrio. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah pesanan dari sahabat-sahabat Nusantara yang telah berkomentar. Nah, untuk kawan-kawan ingin yang diceritakan tentang sebuah sejarah atau apapun, silakan di komentar. Jangan lupa juga like dan subscribe pastinya. Nah, untuk kali ini saya akan mengisahkan tentang kisah cintanya Ki Ageng Mangir. Tak habis-habisnya saya mengagumi sejarah berdirinya Kerajaan Mataram. Kekaguman saya terletak pada intrik berdarah yang menyeliputi kemegahan kerajaan yang akhirnya pecah menjadi Surakarta dan Yogyakarta. Bahkan saat awal berdirinya Mataram juga berlumuran darah. Darah tersebut adalah milik Ki Ageng Mangir. Sebelumnya, Ki Ageng Mangir adalah gelar kebangsawanan. Gelar ini diberikan pada penguasa Mangiran tanah perdikan sejak masa Majapahit. Nah, tanah ini dianugerahkan kepada Raden Megasari yang akhirnya bergelar Ki Ageng Mangir I. Nah, kebetulan beliau menggunakan gelar yang sama dalam kisah ini. Saya akan membahas Ki Ageng Mangir Wanabaya atau Ki Ageng Mangir IV. Dan saya menyebut beliau sebagai Ki Ageng Mangir saja. Mendapatkan validitas tentang kisah Ki Ageng Mangir juga bukan perkara yang mudah. Kisah beliau telah tercampur aduk dengan berbagai sejarah lisan para penduduk Mataram, maka saya akan mengisahkan tragedi ini berdasarkan isi dari babat Tanah Jawi, babat Mangir, dan sejarah lisan yang saya peroleh dari orang-orang keturunan dari Mangiran. Pada awal berdirinya Mataram, Panembahan Senopati berusaha untuk menaklukkan seluruh wilayah di sekitar kerajaan baru ini. Namun usaha ini tidaklah mudah. Alasannya adalah kesetiaan banyaknya penguasa perdikan pada Majapahit. Setelah Majapahit runtuh, para penguasa perdikan ini merasa kerajaan Demak, Pajang, serta Mataram bukanlah pemerintahan yang sah. Salah satu penguasa ini adalah Ki Ageng Mangiran. Beliau enggan tunduk pada pemerintahan Senopati. Banyak kisah beredar perihal keengganan beliau tunduk, mulai dari perkara corak agama sampai status kebangsawanan daripada Senopati sendiri. Namun saya lebih percaya alasan yang pertama, apalagi alasan itu juga banyak diakui oleh para keturunan dari Mangiran. Senopati juga enggan menyerang langsung Mangiran. Alasan utama adalah beliau juga takut menghadapi Ki Ageng Mangir yang terkenal tangguh. Selain kalah perkara senjata, Senopati juga tidak memiliki cukup daya untuk menyerang Mangiran. Cara terbaik menghadapi Ki Ageng Mangir adalah dengan muslihat. Maka Senopati meminta pendapat para juru mertani. Nah, juru mertani telah terbukti kecerdasan saat menaklukkan Arya Penangsang serta Sultan Hadiwijaya. Nah, juru mertani punya rencana yang brilian, namun mahal harganya. Harganya adalah putri Senopati sendiri.
Retna Pembayun. Juru Mertani paham, tidak ada rantai yang kuat mengikat Ki Ageng Mangir selain rantai cinta. Kebetulan Ki Ageng Mangir juga masih lajang, maka Juru Mertani mengusulkan untuk mengikat Ki Ageng Mangir dengan pernikahan. Dan pernikahan yang dimaksud adalah dengan Retna Pembayun. Namun mempersilahkan Ki Ageng Mangir untuk menikahi Retna Pembayun secara terang-terangan bukanlah ide yang tepat. Karena Ki Ageng Mangir menolak segala komunikasi kerajaan Mataram, maka Retna Pembayun ya harus dinikahi tanpa diketahui identitas sesungguhnya. Retna Pembayun harus menyamar sebagai barang ledek atau mengamen dengan menari tayu. Untuk meningkatkan kecantikan Retna Pembayun, maka beliau menggunakan sebuah air sendang kasihan. Nah, ini air sendang kasihan adalah sesuatu yang bisa memancarkan aura pada wajah Retna Pembayun sendiri. Retna Pembayun juga menggunakan nama samaran yaitu Lara Kasihan. Setelah melakukan perjalanan sambil mengamen bersama rombongan dari Mataram, pada waktu itu sampailah Lara Kasihan ini di wilayah Mangiran. Lara Kasihan segera mengamen dengan mempesona di depan warga Mangiran. Kecantikan Lara Kasihan yang membuat para pemuda Mangiran terpesona, kalau bahasa sekarangnya mungkin pada baper. Nah, salah satu pemuda itu adalah juga Ki Ageng Mangir. Nah, Ki Ageng Mangir mempersilahkan Lara Kasihan untuk menari di dalam Mangiran di pendopo pusat pemerintahan Mangiran tersebut. Nah, Ki Ageng Mangir jatuh cinta karena kemolekan Lara Kasihan. Jatuh cinta ini berakhir dengan pinangan Ki Ageng Mangir kepada Lara Kasihan. Kisah ini dikritisi oleh Pramudia Anantatur dalam drama Tiga Babak Mangir di 1976. Ki Ageng Mangir digambarkan sebagai pemimpin yang lemah dan lengah karena kehadiran wanita. Ada juga beda pengisahan tentang pernikahan ini. Beberapa menyebutkan bahwa Lara Kasihan mengandung anak Ki Ageng Mangir. Namun beberapa warga Mangiran menganggap Ki Ageng Mangir tidak memiliki putra. Yang kita tahu pasti Lara Kasihan mengungkapkan jati dirinya setelah pernikahan. Beliau mengakui bahwa beliau sebagai putri Panembahan Senopati. Nah, pengakuan ini menimbulkan konsekuensi yang berat bagi Ki Ageng Mangir. Suka tidak suka, Ki Ageng Mangir harus menghadap Panembahan Senopati untuk memohon restu. Maka berangkatlah rombongan Mangiran menuju istana Mataram di Kota Gede. Meskipun tidak membawa pasukan, Ki Ageng Mangir tetap membawa tombak Kiai Baurglinting. Namun pusaka ini tetap harus ditinggalkan Ki Ageng Mangir di depan ruang singgasana. Ya, alasannya membawa senjata di depan mertua itu saru, tidak pantas. Pusaka itu disandarkan pada dinding luar bangunan, konon dinding bata tersebut meleleh karena panasnya Kiai Baurglinting pusaka dari Ki Ageng Mangir. Nah, masuklah Ki Ageng Mangir ke dalam ruang singgasana Mataram untuk menunjukkan itikad baik. Ki Ageng Mangir segera sungkem mencium kaki Penambahan Senopati. Sebuah adat yang lumrah dilakukan seorang menantu kepada mertua. Namun sang mertua melihat kesempatan untuk menyudahi perlawanan Mangiran, mengakhiri hidup Ki Ageng Mangir. Ada beberapa teori ya tentang terbunuhnya Ki Ageng Mangir. Namun teori paling umum adalah kepala beliau diinjak saat hendak mencium kaki Panembahan Senopati. Injakan tersebut membunuh Ki Ageng Mangir, namun Watu Gilang sebagai singgasana Panembahan Senopati ikut rusak. Dasar singgasana batu itu pecah karena terbentur kepala Ki Ageng Mangir. Kematian Ki Ageng Mangir belum memuaskan Panembahan Senopati. Beliau memerintahkan makam Ki Ageng Mangir untuk dibangun separuh makam ada di dalam dinding cungkup Senopaten, wilayah makam keluarga raja, separuhnya lagi berada di luar dinding. Makam unik ini pun menyimbolkan bahwa Ki Ageng Mangir adalah
separuh menantu dan juga separuh musuh. Makam ini masih dapat dilihat di area kota gede, menjadi prasasti yang mengenang cinta dan darah yang membasahi singgasana Mataram. Sementara Roro Pembayun setelah meninggal malah tidak dimakamkan di makam kota gede. Jadi menurut cerita, sejak meninggalnya Ki Ageng Mangir, Roro Pembayun kemudian dititipkan pada Ki Ageng Karanglo dan dimakamkan di Karangturi 2 km sebelah timur dari kota gede. Awalnya situs ini berada pada ruang terbuka, namun untuk melindungi situs ini dibangunlah sebuah bangunan yang melindungi situs pada tahun 1934 atas perintah dari Hamengkubuwono ke-8. Pada sisi timur batu ini terdapat kikisan seperti bekas pukulan. Dulu batu ini terletak di dalam pendopo, tetapi peninggalan pendopo sudah tidak ada lagi sejak runtuhnya Kerajaan Mataram. Di atas suatu gilang terdapat pahatan-pahatan tulisan dalam beberapa bahasa yang sudah tidak dapat terbaca karena sudah terkikis. Tulisan ini konon berisi tentang keluh kesah dan kepasrahan terhadap nasib. Batu ini pula Sutawijaya atau Panembahan Senopati mendapat wangsit melalui lintang johar. Batu andesit hitam ini dibawa dari hutan Lipuro yang kini dikenal dengan daerah Bambang Lipuro, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, di atas singgasana batu inilah Kerajaan Mataram digerakkan oleh Panembahan Senopati. Orang-orang yang datang ke tempat ini biasanya untuk menjalankan lelaku atau semacam ritual terkait dengan kepercayaan tertentu. Ada juga yang ingin hajatnya terkabul, misalnya entah tentang urusan kehidupan, kelancaran, dan sebagainya. Itu di Kota Gede semua orang mengetahui itu. Kota Gede terletak di selatan Kota Yogyakarta, dulu merupakan pusat bekas dari pemerintahan Kerajaan Mataram Islam pada masanya, sebelum berakhir pindah ke Kartosuro tahun 1614. Nah, daerah ini kita bisa melihat peninggalan Mataram yang didirikan pada tahun 1575 oleh Panembahan Senopati. Nah, itulah tadi sepenggal kisah berdarahnya Ki Ageng Mangir yang menjadi tonggak sejarah yang ada di Babat Mangiran, sehingga bisa menjadi perbendaharaan sejarah atau pengetahuan yang kurang lebihnya yang saya miliki. Andai pun ada kawan-kawan para sahabat Serat Nusantara bisa memberikan informasi lebih lagi, kita akan membuat sebuah cerita menarik sejarah atau memaparkan tentang sejarah-sejarah yang layak Anda ketahui. Jadi jangan lupa saksikan terus Serat Nusantara. Like, komen, dan subscribe. Terima kasih, saya Satrio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.